Hai, ketemu lagi. Kali ini pas lagi ada banyak musim rambutan, Lisa bikin asinan rambutan ya. Yuk, mari kita simak videonya. Setengah kilo jeruk songkit ya, kita potong dan kita peras dan kita saring dulu ya, biar bijinya itu tidak masuk ke dalam asinannya. 4 ikat rambutan yang sudah kita kupas dan kita cuci bersih ya dengan air minum. Kemudian kita akan masukkan perasan jeruk songkit, 10 cabai keriting merah ya, kita potong-potong serong-serong. Dan kita akan masukkan 2,5 bungkus gula jagung ya. Dan 1 sendok makan bubuk kiamboi, itu bisa menurut selera. Jadi bubuk kiamboi itu misalnya kalau kita merasa kurang asinnya atau kurang asam, masih kurang, bisa ditambahin ya menurut selera ya. Dan buat sisanya kita sediakan lebih kurang buat di atasnya ya, supaya bagus. Kita sediakan yang fresh, yang belum dipotong, lebih kurang 6 biji ya jeruk songkit. Jadi ini setelah kita aduk-aduk, kita akan masukkan kiamboi juga ya ke dalamnya, buah kiamboi. Dan asinan ini lebih kurang 2-3 jam kita taruh kulkas ya, nanti sudah bisa enak dan sudah berair ya, sudah bisa enak dimakan. Oke, dan menurut Lisa asinan rambutan ini bisa jadi bakulan jualan buat teman-teman ya. Kita bisa ganti juga buahnya dengan buah-buah yang lagi ada musim di Indonesia. Oke, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya Lisa lebih rajin lagi bikin video buat teman-teman. Bye!